Lagu kami dia adalah temenin reporternya. Saya sangat mengapresiasi adanya kegiatan tumpeng sewu yang ini sebagai bentuk cerminan kerukunan masyarakat yang ada di Desa Wonoriang. Dan ini adalah sesuatu yang luar biasa dari berbagai elemen keagamaan, semuanya berpartisipasi dalam kegiatan tumpeng sewu yang sekaligus sebagai bentuk selamatan desa. Kita berharap bahwa keguyuban masyarakat Wonorejo yang ditunjukkan melalui kegiatan tumpeng sewu ini bisa terus terajut dengan baik, yang memunculkan sebuah kekompakan, kebersamaan di dalam membangun desanya. Kemudian kesan apa yang dari gimana? Kesan apa yang dari tentu saya sebagai Bupati di Situbondo sangat menyambut baik ini, dan saya berharap ini bisa menjadi agenda rutin pemerintah Desa Wonorejo, dan ini harus terus bisa dikembangkan dengan kreativitas, dengan inovasi, sehingga kegiatan ini semakin lama semakin api dan masyarakat semakin mengapresiasi, sehingga keterlibatan partisipasi masyarakat semakin lama akan semakin banyak. Saya berharap bahwa ini tidaklah menuntut, artinya bahwa ini perlu terus kita kembangkan dengan sebuah kreativitas, sebuah inovasi yang bisa menjadikan tumpeng sewu ini semakin lama akan semakin dikenal, bukan hanya di Wonorejo, tetapi bisa dikenal oleh masyarakat lain, bahkan menjadi dikenal di tingkat regional Jawa Timur, bahkan nasional. Nah, harapannya seperti itu, sehingga keguyuban masyarakatnya di sini menjadi contoh bagi masyarakat yang ada di luar sana, ya. Terima kasih, Pak. Ya. Monggo yang mau. Monggo dengan nama.